viral video detik-detik badan truk lepas yang menghantam sebuah bangunan warung. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, terlihat detik-detik sebuah badan truk yang lepas meluncur bebas menghantam bangunan warung. Hantaman truk tersebut membuat tembok warung jebol di kedua sisinya. Dalam video itu juga, terlihat tiga orang wanita yang terdiri dari dua ibu-ibu dan seorang anak kecil tengah berada di halaman warung. Ketika badan truk meluncur dan akan menghantam warung, terlihat seorang ibu melarikan diri dengan menjauhi bangunan tersebut. Sementara ibu dan anak kecil itu terlihat masuk ke dalam bangunan warung tersebut. Beruntung kedua orang yang masuk ke dalam warung tersebut dapat menghindar dan selamat dari hantaman badan truk yang lepas. Hal tersebut diketahui dari video rekaman CCTV yang berada di dalam bangunan warung. Meskipun berhasil selamat, namun langkah ibu dan anak yang masuk ke dalam bangunan warung tersebut disayangkan oleh warganet.